Mandailing and Nestor ini cukup kuat. Kita mengangkat berbagai sejarah yang ada di Pecinan sini. Pertama adalah masalah gedung. Gedung kita gedung bekas apotek Cenghoa, apotek yang berdiri di tahun 1928 dan gedungnya sendiri di tahun di abad 16. Jadi cukup lama ini gedung. Nah, kita punya tradisi yang unik yang namanya adalah patekoan. Apa itu patekoan? Patekoan itu adalah membagikan teh secara gratis terus-menerus setiap hari ada bersama. Kenapa disebutnya patekoan? Patekoan itu dalam bahasa Cinanya itu 4 itu 8, teko itu untuk tempat minum. Jadi 8 teko yang kita sajikan setiap hari. Bagaimana awal ceritanya? Jadi dahulu di abad 16 di kawasan Pecinan ini dipimpin oleh satu kapiten. Kapitennya namanya Kapiten Genji. Beliau ini dipercaya oleh VOC untuk memimpin atau meredakan atau masalah yang ada di daerah sini. Jadi ditunjuk orang-orangnya, VOC menunjuk si Kapiten Genji untuk bisa memerintah di daerah Pecinan ini. Kapiten Genji ini orang yang sangat dermawan. Kapiten Genji ini keturunan Cina, dia punya istri dari Bali, sebutnya Nyai Genji. Dia ini sangat disukai oleh penduduk-penduduk sini. Nah, setiap hari dia melihat orang-orang lewat di depan rumahnya, para pedagang, kuli pangku, ataupun yang memang bekerja di luar, itu mereka sulit sekali untuk bertahan hidup di siang harinya. Mereka katanya ini ingin memberikan rasa solidaritasnya terhadap sesama dengan memberikan sesuatu. Namun apa itu yang diberikan? Kapten Genji bilang ke istrinya, apa yang bisa kita berikan? Kamu kan dari Chinese, beri kasihlah teh. Karena teh itu segala manfaatnya banyak. Dia bisa untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Lalu oke, disetujuilah, disediakanlah teh kepada sesama yang ada di sini. Lalu ada berbagai cerita kalau 8 teko itu dihubungkan dengan filosofi di Cina. Karena 8 itu adalah angka keberuntungan. 8 itu adalah angka yang tidak pernah putus. Artinya beliau dan Nyai Ganji menyediakan 8 teko teh setiap hari di rumahnya. Jadi orang-orang di situ sering minum, sering beristirahat di situ. Jadi rumah itu atau di jalan tersebut terkenal lah. Terkenal orang-orang sekitar. Kalau mau minum teh, di mana? Di sana, di Patekoan. Di jalan Patekoan itu yang menyediakan 8 teko. Jadi sampai orang-orang menyebut jalan tersebut di Gani itu jalan Patekoan. Lalu pada abad Orde Baru, karena ada mengandung unsur-unsur sara, akhirnya nama-nama yang berhubungan dengan Chinese diubah. Sekarang jalan Patekoan berubah menjadi jalan perniagaan.